Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobat semua? Berjumpa lagi dengan Dewata Pandavisi. Kali ini kita akan proses bilah golok memakai bahan yang sangat mantap. Ini jos kandos, keras juga digarapnya. Cuma saya tidak tahu bahannya apa namanya. Jadi sahabat kita membuat bahannya sendiri. Tebalnya kurang lebih 1 cm. Dan seperti apakah nanti hasilnya? Simak terus videonya sobat. Ini bahan yang paling bagus yang pernah saya kerjakan. Jadi sebelum-sebelumnya juga sudah ada yang beberapa kali yang bikin dengan menggunakan bahan ini. Cuma nggak tahu ini baja apa namanya. Mungkin para sahabat yang sudah profesional atau yang sudah senior lebih paham bahan apa ini. Oke sobat, jangan lupa minta dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa di share video saya agar channel saya bisa terus berkembang dan mungkin bisa berguna untuk sahabat yang lainnya. Sobat, langsung aja kita mulai. Ini bara sudah lumayan membara. Dan untuk sahabat yang ingin order, lokasinya jauh, kita siap kirim-kirim ke keluar pulau. Ini posisi saya atau Dewata Pandavisi yaitu di Kalimantan Timur alias Kaltim. Kita siap kirim-kirim ke luar pulau, Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan lainnya. Dan dijamin yang dikirim sesuai pesanan, model, dan kualitas. Oke sobat, kita langsung saja mulai bakar-bakarnya.
HP nya dia mah, HP nya gimana lu? Gua bangga mah ada bangga HP nya.
Anggir beres. Lagi kosong pak, kalau pesan tidak bikin kan. Itu selama sisur yang nggak ngambil kerja itu, itu habis itu kan sempat sekalian juga sama orang sekitar sana. Pas berapa? Itu 7. Habis itu mau jual lagi silangnya tinggal 6-7, sudah fresh sampai sekarang. Lebar dikit pak. Iya. Misalnya ini kan tunggu lihat punya orang itu nanti. Bagus itu. Ini pohonnya itu sekarang bagus kecil begini. Iya. Beli bensin beli apa? Iya pak. Kalau nyata pun bisa sambilang. Iya. Dulu itu sampai sama. Dulu itu kan lihat tuh. Saya kan sapinya 8. Itu sambil saya nyatap itu kan itu sampai diambil sama anak saya. Sapinya kejualin aja bakalan lurusin karet aja udah. Gila kurang karet cuma sedikit. Kalau kira-kira 1 hektar gitu ya paling gak 1 hektar gitu ya. Salah. Iya. Beli airnya di mana pak? Di warung kan? Oh saya kira di Jawa. Enggak. Ya saya pengantuan dulu ya. Oke pak. Saya lama gak apa ya? Sini lama pak. Oh, airnya di mana pak? Yep.
Oke sobat, ini sudah selesai penempaan. Sedikit agak lama prosesnya karena bahannya lumayan keras. Jadi prosesnya lebih jos. Jadi karena ini bahannya juga bisa dibilang mahal dan susah dicari, harus lebih teliti lagi sobat. Jadi mentahnya segini dan jadi bilahnya segini. Oke sobat, kita tunggu betul-betul dingin baru kita proses pemolesannya. Mudah-mudahan hasilnya mantap. Yeah.
Ini matahari tembus ke tungku, merahnya besi kurang begitu kelihatan, jadi harus super ekstra hati-hati. Oke, merahnya mulai kelihatan, cuma kelihatannya dalam bentuk merah karena kena sinar matahari. Ini sudah hampir siap dicelup. Sobat, kita lanjut yang satunya. Ini tulisan tanpa ada tulisannya. Oke. Kita lanjut lagi, mudah-mudahan hasilnya mantap. Tidak ada cara. Panas sih, Pol. Udah hampir siap dicelup juga. Oke, kita celup sobat. Oke, aman tentang sobat, tidak ada yang belok. Oke, kita posisikan bergantung, nanti ini baru kita lanjut pemulisan. Oke, kita lanjut proses penyepuhan. Ini yang ketiga. Dan hasilnya mantap juga. Saya pesanan dikasih nama katanya. Oke, kita langsung aja prosesnya. Mudah-mudahan hasilnya mantap, tidak ada kendala.
kita aduk. Oke, aman tenteram. Kita tunggu dingin baru kita bersihkan. Oke sobat, proses 3 bilah kembar tapi tak sama sudah selesai. Ini menunggu jemputan sesuai request. Ada yang dikasih nama, ada yang dikasih tulisan bismillah. Bahannya nggak tahu bahan apa namanya, yang jelas bahannya mantap, jos gandos.